Tujuh CEO yang dapat keajaiban tidak masuk akal, tiba-tiba kaya dan sukses. Kata-kata keajaiban dan tidak masuk akal, sering dikaitkan dengan kekayaan dan kesuksesan, yang tiba-tiba datang secara mendadak. Banyak orang berpikir, hanya dengan keberuntungan dan takdir yang baik, seseorang dapat menjadi kaya dan sukses dalam sekejap. Namun, faktanya tidak selalu demikian. Ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang, seperti kepribadian dan karakteristik yang dimiliki seseorang. Di dalam astrologi Cina, ada sebuah keyakinan bahwa CEO seseorang juga dapat mempengaruhi kemungkinan kekayaan dan kesuksesan yang akan didapatkannya. Dalam video ini, kita akan membahas 7 CEO yang diyakini memiliki keajaiban dalam hal kekayaan dan kesuksesan yang tidak masuk akal. Simak video ini sampai selesai, bagikan ke media sosial favoritmu, dan jangan skip iklan di dalamnya, karena itu berkah rezeki. 1. CEO Babi. Meskipun CEO Babi sering dikaitkan dengan kemalasan dan ketidakdisiplinan, faktanya mereka juga dapat menjadi salah satu CEO yang memiliki keajaiban dalam hal kekayaan dan kesuksesan. Orang yang lahir dalam CEO Babi diyakini memiliki keberuntungan yang luar biasa dalam hal keuangan. Mereka cenderung memiliki kecerdasan finansial dan mampu mengatur keuangan mereka dengan baik. Selain itu, CEO Babi juga dikenal sebagai pekerja keras dan memiliki sikap yang jujur yang dapat membantu mereka mencapai kesuksesan dalam karir dan bisnis. 2. CEO Kambing. CEO Kambing merupakan simbol kemakmuran dan kesuksesan dalam astrologi Cina. Orang yang lahir dalam tahun CEO Kambing diyakini memiliki kemampuan untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah. Mereka juga cenderung memiliki kepekaan yang kuat terhadap peluang-peluang yang muncul di sekitar mereka. Dengan sifat yang bijaksana dan fleksibel, CEO Kambing dapat menggunakan kekayaan mereka dengan cerdas dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. 3. CEO Ayam. Orang yang lahir dalam CEO Ayam diyakini memiliki bakat alami dalam hal keuangan. Mereka cerdas, kreatif, dan memiliki kemampuan untuk mengelola uang dengan baik. Selain itu, CEO Ayam juga dikenal sebagai pekerja keras yang tidak takut mengambil risiko untuk mencapai tujuan mereka. Dengan kombinasi sifat yang demikian, CEO Ayam dapat mencapai kesuksesan yang besar dalam bisnis dan investasi. 4. CEO Kelinci. CEO Kelinci merupakan lambang kekayaan dan kebahagiaan dalam astrologi Cina. Orang yang lahir dalam tahun CEO Kelinci diyakini memiliki keberuntungan dalam hal keuangan dan cenderung hidup dalam kemakmuran dan kemewahan. Mereka juga dikenal sebagai pekerja cerdas dan memiliki kecerdasan sosial yang kuat yang dapat membantu mereka membangun jaringan dan memperluas peluang untuk mencapai kesuksesan. 5. CEO Tikus. Orang yang lahir dalam tahun CEO Tikus diyakini memiliki keberuntungan dalam hal kekayaan dan kesuksesan. Mereka cerdas, pintar, dan memiliki intuisi yang kuat dalam mengambil keputusan finansial yang tepat. Mereka juga cenderung memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang dari ide-ide kreatif yang mereka miliki. Selain itu, CEO Tikus juga memiliki sifat yang teliti dan rajin, membuat mereka mampu memimpin dan mengelola bisnis dengan baik. 6. CEO Naga. CEO Naga adalah lambang keberuntungan dan kekuatan dalam astrologi Cina. Orang yang lahir dalam tahun CEO Naga diyakini memiliki bakat alami dalam mencapai kekayaan dan kesuksesan. Mereka sangat bersemangat dan memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, CEO Naga juga dikenal sebagai penemu dan inovator yang dapat menciptakan peluang-peluang baru untuk mencapai kesuksesan finansial. 7. CEO Ular. Terakhir, CEO Ular juga dikenal sebagai salah satu CEO yang memiliki keajaiban dalam hal kekayaan dan kesuksesan. Orang yang lahir dalam tahun CEO Ular diyakini memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang dari berbagai sumber yang tidak terduga. Mereka juga cerdas dan memiliki kepekaan yang kuat terhadap kesempatan yang dapat membawa mereka
menuju kesuksesan finansial. Dengan sifat yang rajin dan gigih, Shio Ular dapat mencapai kesuksesan yang besar dalam bisnis dan investasi. Setiap Shio memiliki keunikan dan kekuatan yang berbeda dalam mencapai kekayaan dan kesuksesan. Namun, perlu diingat, keberuntungan dan takdir bukanlah satu-satunya faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan seseorang. Hal-hal seperti kerja keras, sikap yang positif, dan kecerdasan dalam mengelola uang juga memegang peranan yang penting. Jadi, apapun Shio Anda, tetaplah bekerja keras dan terus berusaha untuk mencapai impian Anda. Siapa tahu, keajaiban kekayaan dan kesuksesan yang tidak masuk akal dapat terjadi pada Anda juga.